Okeylah, pertama sekali paling kita sedih bila time COVID. Time COVID ni yang macam kita tahu banyak ekonomi dah tutup, banyak peluang-peluang pekerjaan dah tak ada. Tapi afiat ni macam saya sendiri pun saya hampir-hampir kena anxiety dah. Sebabnya kita terlalu stres sampai kita stres macam mana tau. Pekerja aku dah makan ke? Sebab kilang kita ni masa tu kita nak daftar balik under MOF untuk dapat lesen dia tu lambat. Mana dapat dah dekat 6 bulan baru kita boleh operasi. Dalam masa 6 bulan tu semua staff saya ni kita ambil geran daripada sokso tu, SIP tu separuh, semua saya bagi separuh. Bukan separuh je, bos-bos termasuk saya sendiri tak ambil gaji. Yang mana daripada manager tu bawah tu berapa yang apa jabat apa SIP tu kita dapat kita agihkan. Maknanya ada yang dapat daripada gaji 3000 4000 dapat 1800 ada 600. Dan kadang-kadang masa yang COVID tu ada yang mesti staff saya tu ada anak-anak kecil. Kan? Maknanya dari satu sudut kita Allah apa sampai bila kita ingat COVID ni kejap je. Rupanya makan tahu. Dan inisiatif yang kita ambil ni kita bukan membantu saja syarikat. Anak-anak syarikat staff-staff tak. Kita bantu masyarakat sekeliling Kuala ni untuk bagi bantuan makanan sebulan sekali. Dan benda yang paling kita sedih adalah orang sanggup tiru brand kita, orang burukkan kita. Kan orang manipulatekan kita. Orang ambil kesempatan tengah COVID tu dengan membawa cerita-cerita yang tak sepatutnya kan. Tapi itulah kata Allah Taala ni Maha Adil. Orang kata bila satu benda tu kita yakin rezeki ni daripada Allah. Dan alhamdulillah syarikat yang telah manipulatekan nama kita, nama afiat tu mahkamah ada arahkan dia supaya tukar nama, tukar packaging apa semua. Dan dari situ kita Allah dah bagi kita satu kemenangan. Maknanya mahkamah dah arahkan. Lepas tu kita pun dah nak kata menang tak boleh sebabnya mahkamah yang arahkan. Kan? Lepas tu manipulate apa satu lagi pala giat yang menipu produk kita sekitar tu sebab bila kita tengok bilik packaging afiat ni kenapa botol dia ada mold, kenapa kita pakai aluminium cap, sebabnya kita dah dapat masa tu tahun 2012 ada satu company ni tak tahu di mana gudang mana dia tiru sebiji barang kita tapi dia tak tiru lah botol, dia pakai botol petak, dia pakai botol bulat tapi masa tu semua cap pada plastik. Memang originality resepi yang dulu? Ya betul. Lepas tu Cok pegang ni. Ha. Cok rasa dia timbul-timbul ni sikit. Ha. Apa benda tulis dalam tu? Okey. Awak ambil yang belum label lagi lah. Ha. Okey. Kelebihan nak tahu original tak original ni. Ha. Kalau kata minyak afiat lah. Kalau kita pegang dia ada emboss. Dia tulis situ minyak afiat. Kita boleh tengok emboss ada minyak afiat. Dekat belakang tu dia ada logo afiat. Sama juga dengan yang minyak hangat tadi pun dekat bawah punggung dia tadi ada minyak afiat. Sebab yang ini yang saya cakap tadilah. Kita buat mold saja RM25,000. Apa dah convert di Malaysia lah. Jadi RM25,000. Demi menjamin kualiti. Betul. Dan juga identiti sebenar. Ha, bapak segala minyak ni. Okey, nak ngaburkan botol yang minyak afiat ke, minyak panas ke? Kalau katalah anak main ke, campurlah macam ni. Oh, kuat tahan. InsyaAllah. Tak ada apa pun. Tahan. Sebabnya memang kita buat ni memang yang kualiti punya. Apa saja afiat bagi untuk customer ni, memang benda yang kualiti. Daripada bahan mentah, sampailah ke botol dia. Memang kita nak bagi yang terbaik kepada pengguna afiat. That's why kita yang boleh bertahan sampai sekarang ni sebab apa saja yang afiat buat ni semua yang benda yang berkualiti. Kualiti. Ya betul. Kualiti tu yang paling utama lah. Ya betul. Anda tengok tak ada retak, tak ada leaking.
Ha, itu cerita 2009-2008 lah. Ha, lepas tu saya berbincang dengan bos, kita upgradekan mesin kita, jadikan fully auto menggunakan aluminium cap. Kita keluarkan invest, bayar lebih kurang satu botol penyemua dalam RM25,000. Sebabnya baru USD berapa dia masa tu. Lepas tu dua botol kita dah habis dekat dalam RM50,000 untuk mall saja. And sebabnya kita punya pengeluaran lebih kurang sebulan dalam 80,000 botol. Maknanya kita terpaksa invest, bukan terpaksa, ini cara untuk kita menambah baik. Bukan kira terpaksa. Kalau kata kita nak maju, kita kena invest. Untuk menghalang-halang orang yang cuba nak tipu pengguna ni. Sampai bila dia boleh tipu? Dia nak, dia keluar duit lah. Okey lah, ini kita ambil pendekatan yang paling bagus lah. Okay, di luar sana ni kita ada pelbagai-bagai agensi yang membantu kita. Kalau kata kita tak ada ilmu perniagaan, kita boleh belajar. Kan? Maknanya kita ada MARA, kita ada RISDA, kita ada INSCAM. Yang mana agensi-agensi ni dia membantu usahawan ni bermula pada kosong. Kan? Maknanya kita nak berniaga tapi tak ada ilmu. Itu tak betul. Sebenarnya apa sahaja benda yang kita nak buat ni mesti kena ada ilmu supaya kita tahu hala tuju kita 2 tahun lagi berapa nak jadi apa, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita nak jadi apa. Maknanya dengan tak ada ilmu ni kita tak fokus. Kejap nak jadi peniaga ni, kejap tengok orang peniaga ni nak peniaga ni, tak betul. Kan? Sebenarnya kita fokus sebab rezeki itu belum datang lagi. Kan? Biar orang dia berjaya, kita belajar daripada dia. Kan? Janganlah bila kita tengok dia dah berjaya je kita duk condemn. Tak mahu. Bila kita tengok dia berjaya, kenapa dia berjaya? Maknanya kita kena belajar kat dia. Tanya, macam mana kamu buat? Kan? Macam saya sendiri pun dalam masa keadaan sekarang ni pun kita terima kasih sangatlah kepada MARA, kepada RISDA, kepada INSCAN dan beberapa agensi, SIRIM. Lepas tu kita ada STEP, SME Corp, apa semua ni yang dari dulu memang supportive Afiat, membantu. Ya, maknanya jangan, tak ada alasan sebenarnya untuk kita berjaya. Yang penting kita kena ada ilmu perniagaan. Untuk nak buat apa benda pun kena ada ilmu. Kepada usahawan yang muda di luar sana tu, fokuslah dalam berniaga. Kita tak boleh nak jadi Superman. Hari ini ada terbakar di Kuala, kita terjun terbang di Kuala. Ada bakar di Gerik, kita terbang. Tak boleh. Sebenarnya satu, bila kita ada ilmu baru kita ada tim. Dan bila kita ada tim, kita bijakkan tim kita. Dan bila tim kita bijak, baru proses untuk membangun satu syarikat tu ada. Ya, mudah. Tapi bila kita tak ada ilmu, betul kau orang ni buat, kita duk argue orang. Bila argue ni, hak itulah kerja kita, stuck. Hak itu je stuck. Maknanya kita tak boleh nak ke depan, tak boleh, kita mundur je. Solat jangan lupa. Sentiasa selepas solat berdoa. Dan kalau bolehlah buatlah benda-benda yang solat sunat ke, tahajud ke, duha ke, supaya kita dah usaha sebenarnya. Semua Allah yang bagi kita rezeki ni semua. Kita tak boleh nak push sebab kita makhluk. Sebab kita tawakal, kita dah cuba usaha, dah tawakal semua Allah. Itulah pada yang di luar sana, saya just kongsi. Dan Alhamdulillah, tahun lepas kita daripada Afiat sendiri dapat anugerah sebagai tokoh usahawan kecil dan tokoh pada usahawan negeri Perak sendiri. Kita berbesar hati untuk berkongsi susah senang sama-sama macam mana nak menjaga. Sebab saya ni memang terbuka, saya lebih suka orang bertanya. Sebab saya pun menumpang rezeki sebenarnya. Saya pun belajar juga dengan tim-tim usahawan yang lain. Sebabnya bila kita tak ada networking, kita akan rasa menjaga syok sendiri. Bila kita banyak networking, kita berkongsi-kongsi belajar, kita dapat ilmu baru.
Yang penting tu saya kata, berbalik pada tadi, ilmu. Pentingnya ilmu. Ya, betul. Kadang-kadang bila teman pergi meniaga lah kan, kita pergi exhibition kan. Oh, ini poh awak pakai ni. Ini zaman nenek awak ni, apa semua tok awak dah pakai ni. Ui, ada lagi dah minyak. Kita masa tu, oh Allah. Ha, berbunga-bunga, benar lah buahnya kan. Kita rasa, kita yang generasi yang muda ni, kita rasa awak nak gambar muda sangat idah lah, dapat berlebih pun kan. Tapi Allahu Rabbi kata, sebenarnya once bila orang bersyukur benda tu ada lagi, mana produk-produk yang kita keluar ni adalah produk yang betul-betul di kualiti. Dan sempena 100 tahun afiat ni, rasa sebab mana cok. Sebab awak ni sebenarnya hati kering juga kan. Tapi bila benda macam ni, terima kasih kepada semua Malaysia, seluruh rakyat Malaysia sentiasa support afiat daripada dulu sampai sekarang. Maknanya daripada opah dia pakai, sampailah dia pun dah ada anak pun dia pakai lagi minyak afiat ni. Kami di afiat ni akan sentiasa beri yang terbaik, produk-produk yang berkualiti. Kalau kamu tak percaya, kamu datanglah kilang afiat, tengok sendiri suasana kilang afiat ni macam mana. Boleh tengok, buatkan, nak buat rombongan datang ke kilang pun boleh. Kita tengok, tunjukkan satu persatu daripada proses apa pengisian tu macam mana. Macam mana kita jaga kualiti ni semata-mata untuk berikan satu, orang kata, kepuasan yang ini, yang kepuasan kepada pengguna afiat ni. Kan, kita bukannya nak sembang, bukan orang kata nak berlabun tadi tu. Ah, kita bukan bisnes labun ni. Kita bukan bisnes jual liur. Ini produk yang kita nak tunjukkan kepada masyarakat keliling ni, produk yang dahulunya belakang rumah ni dah ada kilang, dah bertahan selama 100 tahun. Ha, bukan mudah. Itulah kata, terima kasih sekali lagi kepada seluruh pengguna produk Fiat dari dulu sampai sekarang. Terima kasih sebab support kema ni, Fiat ni selama 100 tahun ni. Allah. Kami berbesar hati menyambut kedatangan rombongan ataupun apa saja di luar sana, supaya kita ni pun kat sini yang dalam video yang kita tengok ni adalah galeri afiat. Bagaimana kita susun, kita buat kronologi daripada tahun 1924 sampailah 2024 ni. Yang dekat belakang ni yang kita tengok ni adalah gambar-gambar kenangan kita. Afiat ni bermula dengan keluarga. Orang nak cakap masa buat mana. And then macam mana kita punya daripada kilang, kita proses tu daripada manual sampailah automation. Dan dekat luar sana tu ada mesin-mesin yang kita pakai dari awal sampailah yang terkini. Terkini tu kita boleh tengok rujuk di dalam kilang nanti. Dan dekat sini pun kita ada buat special, kita ada gift-gift. Maknanya ada orang panggil merchandise, baju, kitchen yang afiat, yang mana tak akan dapat di luar sana. Special datang untuk di kilang minyak afiat, boleh buat email ataupun nak buat rombongan ke afiatoil@gmail.com. Kita boleh buat email ke apa ke, hantar kepada kita punya HR dan makluman dia tu. Kita insyaAllah kita akan mengalu-alukan pengguna setia di luar sana hanya untuk koma saja. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. 100 tahun bersama Fiat.